Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan mobil Chevrolet Spin dengan keluhan AC mobil tidak dingin. Katanya bagian mesin ada bunyi seperti bergetumbah atau berdecis atau apa namanya, mesinnya bergetar ya, kira-kira begitu ya. Hanya lagi ketika dia putar kompresor sepertinya tidak ada hambatan. Nah, di sini untuk data-data AC untuk mobil Chevrolet Spin ini, untuk olinya dan freonnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat mesinnya kering. Kering maksudnya kalau kita lihat tidak ada tanda bocor baik di bagian pipa maupun bagian selang untuk Chevrolet Spin ini ya. Kita lihat bagian-bagian selang ini semua tidak ada tanda-tanda basah dengan oli kompresor. Cuma bagian mesin atau bagian kompresor ini, kalau kita lihat, kata yang punya di sini banyak keluar hembusan atau percikan oli kompresor. Pada saat ada suara seperti pipa pecah, kata yang punya mobil begitu. Untuk selanjutnya kita coba lihat dan coba kita periksa tekanan di dalam sistem AC mobil. Kita lihat tekanan yang low dan tekanan yang high telah kita pasangkan. Untuk kita lihat di sini freon telah 0% baik yang high maupun yang low. Untuk mobil Chevrolet Spin. Nah, selanjutnya untuk kompresor kita lepaskan dulu karena yang punya mobil mencurigakan juga di bagian kompresor AC mobil. Pada saat mobil masuk ke bengkel kita, terutama kita konsultasi dengan yang punya mobil, Pak, bagaimana ini, bagaimana enggak dinginnya? Apa ada suara, apa ada tanda-tanda gitu ya, kira-kira ya. Ini kompresor merek GM. GM ini buatan USA ya. Buatan Amerika original. Untuk harga kompresor ini sekitaran 3.700 original USA. Buatan Amerika yang baru. Cuma kalau kita lihat sepertinya ketika kita putar poli ada sedikit hambatan ya, dengan pengalaman kita yang telah kita bongkar. Selanjutnya kita coba buka bagian poli ini untuk kita lihat bagian dalam. Ini bagian lahar kalau kita lihat telah mulai hancur ya. Hancur lebur untuk Chevrolet Spin. Makanya pada saat kompresor berputar untuk tiang as ini karena laharnya telah hancur, dia tidak stabil. Sehingga bagian-bagian ini
pada saat berputar banyak goyangnya sehingga tekanan ya, tekanan prion lebih mudah keluar karena asnya tidak stabil. Karena juga di bagian dalam dia ada lahar, bagian luar ada lahar, sementara bagian luar ini telah pecah. Ini kita usahakan kompresor ini kita reparasi, karena ini sayang, karena ini jarang-jarang ketemu. Kadang-kadang meskipun kita beli originalnya beda ya, beda dengan original bawaan mobil. Atau kita selamatkan kalau bisa supaya yang punya mobil tidak terlalu untuk tidak terlalu banyak maksudnya ya, tidak terlalu banyak untuk membuang-buang biaya beli kompresor baru. Kita usahakan kita reparasi aja untuk kompresor ini. Bagian luar susah untuk kita tarik laharnya. Kita coba bongkar bagian-bagian belakangnya. Nah, ini telah kita lepaskan. Di sini kalau kita lihat sudah mulai pecah. Pecah bagian-bagian ini. Kita coba, kita masih tetap kita reparasi ya, dengan pengalaman kita yang telah-telah kita coba gosok atau kita reparasi aja, maksudnya kita perbaiki ya. Kalau kita bilang nggak bisa ya, yang punya mobil pasti membeli baru dengan biaya yang cukup lumayan besar ya. Ya, ini kalau kita lihat bagian-bagian dalam setelah kita bongkar seperti ini, dapat kita lihat bahwa pelornya telah hancur berkeping-keping ya. Bagaimanapun kuatnya kalau terlalu lama berputar, lama-lama juga akan rusak. Kadang-kadang spare part ini ada masa pemakaiannya jika tidak pernah tersentuh, lama-lama dia akan hancur seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, setelah kita reparasi dan kita perbaikan semuanya, selanjutnya kompresor telah kita pasang dan telah kita rakit kembali seperti semula. Selanjutnya kita pasang di mesin kembali ya, beserta oli kompresor. Tidak lupa juga kita isi supaya kompresornya nantinya tidak macet. Setelah kita pasang semuanya, tentunya kita cleaning juga ya, cleaning bagian-bagian seperti kondenser, evaporator, serta selang-selang. Setelah selesai semua seperti pemasangan kompresor, nah di bawah ini kita sedang memasang kembali kompresor yang telah kita bongkar tadi ya. Selanjutnya kita tes bocor serta kita isi prion ya. Dapat kita lihat ya, kita selalu memperlihatkan hasil akhir. Meskipun kompresor kita
servis ada sedikit baret tapi tidak mengganggu dengan dingin. Dapat kita lihat bahwa di kaca pun mereka pegang-pegang tangan atau tempel tangan di kaca, ada bekas karena kaca telah mulai berembun. Ya, sekian ya untuk proses pengerjaan mobil Chevrolet Spin. Dingin telah maksimal. Sampai ke belakang, kaca kiri kanan telah berembun.